Pernah tengok video ni? Pantun apa video ni? Aku dah penat lah. Hari ni tak ada pantun, aku suka korang lah. Nak daftar-daftar, tak nak daftar pun pandai-pandai lah korang beraya. Asalnya saya ingatkan video ni video palsu. Tapi bila semak-semak, memang video betul. Jadi kepada yang berhormat Menteri Ekonomi, saya cukup faham. YB tentunya penat. Tambah-tambah bila mendengar rakyat tertanya-tanya, bila lagi formula-formula yang YB buat dahulu. Ingat tak dulu kan, YB banyak formula tu. Bila lagi formula-formula ni nak dilaksanakan? Kalau dulu macam-macam YB bercerita, YB boleh buat. Jadi bila rakyat tertanya-tanya ini, tentunya YB dengar, lagi penat nak jawab. Jadi sebab itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi sedikit nasihat kepada YB. Apa kata YB bersaralah dulu, berehat. Jadi waktu YB berehat, tenang-tenang berehat, nanti nak duduk buat formula baru, mungkin ada formula baru pula. YB mungkin boleh datang dengan satu formula baru yang mungkin jauh lebih hebat. Jadi YB berehat. YB jangan risau sangat yang nak ganti ni. Yang nak ganti ni dalam kerajaan pada hari ini ramai boleh ganti. Menteri Pendidikan boleh ganti. Tengok macam mana dia noktahkan isu pendidikan. Ketuk meja saja selesai. Saya dah bagi jaminan hanya otoriti daripada KPM. Menteri Komunikasi. Ini belum cakap tentang kereta polis depan rumah. Ada panggilan nanti ataupun ada radio kar yang singgah di rumah anda. Siapa lagi? Ramai. Jangan risau. Belum cakap tentang Menteri Pelancongan. Pasal tiap orang kelintong-kelintong kong-kalikong, nanti saya jawab. Jadi YB jangan risau, pengganti-pengganti YB nanti kalau ada ni semua yang hebat-hebat. Sekali lagi, saya nasihatkan Yang Berhormat. Saya sedar Yang Berhormat penat-penat, saya faham. Maka Yang Berhormat berehatlah dulu. Berehat, bagi kat kawan-kawan Yang Berhormat yang hebat-hebat ini untuk mengambil tempat Yang Berhormat sebagai Menteri Ekonomi.